Sebagian momongan saya ini ada black band usia berapa ya, yang dulu pernah ada di video saya di Semayan. Ini sudah masih sisa 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 yang lain sudah laku, ada yang mati. Dan untuk sini saya nyemai sisa segini tok, ini bijinya yang jelek. Bijinya elek wing sendiri. Oh, terakhir bijinya jelek, terus kodongnya kayaknya ya sih cek, tapi cendek-cendek ini cek ya. Ini Koromotsu ya nih. Ini Koromotsu. Ah, oh, Koromotsu apa? Setahun. Ya, nyemek kayak iki. Bareng ke bareng on Haris. On Haris pojol sama ini bat ya. Apa ya, cepet iki? Wis laku kabeh. Tapi ana sisa nih buat. Ditunggu apa nanti? Ya lumayan lah. Nih. 9 bulanan lah ya, sak meh setahun lah. Dorongnya cepet. Iya iya. Iki kayak paling kiri nambah iki nih ya. Bunderi itu tambah iwai media. Ah, itu sisa. Ini baru 1 minggu pindah. Nepal. Nah, ini kalian dari saya ini. Kemarin lupa nggak kesiram. Gede ini sepira mas Ijal mas, perbandingan tangan Surinamsis ini jane apa doai is di pruning. Nah, ini juga masih Kaliandra saya, ini ulang lingkar, ini Kaliandra garaga ya, lumayan hampir 3 jari. Apa? Lok 5. Kayak keris wae lok. Ini Mas Adi ini lagi main ke sini. Dan ini maple di kebun saya ini sudah bisa panen jangkauan. Maple ya ginilah. Nasib jadi pemula lah. Ini bonut ya, ini bibitan nuan saya, masih kurang sinar di sini. Ini Mas Adi lagi lihat apa, enggak tahu. Di Kaliandra sudah saya dasari. Bisa tengok ini hoki buah hasil budidaya. Nih, semute. Nih, nggak bisa muter wes. Nih ya, proses masih lama. Cangkauan belum jadi-jadi. Kita lihat lagi. Itu langsung pucuk coklat. Ini ada tosi. Tosi gak pakai ya. Bukan tosi ya. Udah lumayan lah. Kodongnya ini udah cilik-cilik mas. Iya, maksudnya batangnya itu yang masih kurang gede. Ini kurang sinar soalnya sih ini. Ini ada lagi di sini lah. Ini sinensi sebaiknya taruh di pot saja ya mas ya. Oh, sinensi apa sih itu? Ikan bian apa? Bukan ini ya. Ini sebaiknya ini yang bareng cangkok kan. Cuma 2.
Ini sama yang di itu ini Kimeng Amburadul. Buat giveaway wae lah iki, buat giveaway. Siapa mau giveaway Kimeng? Pak ini buat giveaway juga enggak apa-apa ini. Sudah mau. Ini. Ini mau coba iki. Omong kau kabeh men aman sih jane. Tak iki jenis iki nang kene ora aman. Jenis ini kalau jenis ficus di tempat saya enggak aman. Banyak semut, banyak. Nah, ini masih latihan mukel. Ini dari akar bulmus sancang yang mana? Ayo kita lihat. Acanya di oh itu potongannya masih. Ini juga masih kebun saya, kebun di rumah. Ada juga kebun di sawah. Ini Kalimantan kok enggak sehat-sehat ya. Tapi lumayan ya sehat ya. Tinggal sini ganti media pak. Nah. Malah. Cendisi. Iya. Pangan rayap berarti. Rayap ya. Waduh, angkat ke atas kabeh. Iya, gelemnya ngono ya. Nutup. Ini bungur. Kimeng. Kaliandro. Dan ini lagi. Oh, serang ngena-ngena. Besok ganti media. Ini garap piye wae yang lucu ya. Unggah nak keok tak ditugel ae. Mas ade kunci. Ini ya asem saya masih kecil nih. Asem metis. Ora sing sancang potongan iki lho. Bongkot itu lah. Ini sancang. Ini Singapura. Ini sancang ya masih lama lah. Belum ada stang-stang. Kemudian ini stekan ulmus golden sama chinensis, mudah-mudahan banyak yang hidup lah chinensisnya. Ini sancang udah lama gak jadi-jadi, udah hampir 3 tahun ini gak jadi-jadi, besar masih sejarinan. Memang segitu niatnya mau yang kecil lah. Kita lihat lah. Ini black pen yang tadi langsung mawar punya saya. Ini langsung Taiwan. Kaliandra Belanda bunga putih belum edar di pasaran. Nah, demikian video ini. Sik mas, ini mati ya saya. Ini juga hasil dari stek hampir 3 tahun ya. 3 tahun. Hampir 3 tahun. Dan dulunya segini, gak ada segini lah dulunya. Ini kurang sehat nih. Besok kita medianya kita ganti lagi. Nah, sudah lumayan media. Tapi cuma kurang asik aja. Ini serut masih direndam. Lagi enggak ada waktu buat ngurus si serut itu. Ini sama Discustrum variegata. Kemudian Apoxus sinensis. Dan lagi sinensis lagi.
Iya, langsung ya, saya lagi cangkok, mudah-mudahan cepat. Belum keluar juga, masih cangkok semua. Nah, itu yang di atas masih sinensis. Itu aja saya akhiri video ini. Salam lestari, salam budidaya. Jangan lupa subscribe.